Uh, mengenai panggilan haji ya hmm. panggilan haji atau umrah lewat mimpi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan ya kapan seorang tersebut harus berangkat atau hmm. tidak berangkat ya ayatnya kan jelas walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila dan ya Allah Subhanahu wa taala menyuruh ya mewajibkan kepada manusia hmm. untuk melakukan ibadah haji liman istata'a ilaihi bagi orang yang telah memiliki kesanggupan. Jadi ya kalau seandainya ibu ini sudah sanggup yeah. ya sudah sanggup dari segala sisi ya finansial, kesehatan, mm -hmm. ya kemudian para ulama juga menyebutkan bahwasanya di antara syarat uh, sanggupnya seorang wanita itu dia memiliki mahram. Yeah. Ya dia ada mahramnya, maka dia wajib untuk melakukan ibadah Haji, ya. Yeah. Tapi kalau seandainya dia tidak memiliki kes, baik tersebut dia mimpi atau hmm. tidak. Jadi mimpi ini tidaklah menjadi ya syarat adanya panggilan, panggilan haji. haji. Ya syaratnya itu adalah ketika mampu. Kalau seandainya ada orang yang mimpi berkali-kali, hmm. ya berkali-kali, tapi dia tidak memiliki kesanggupan maka dia tidak memiliki kewajiban untuk berangkat. Hmm. Begitu juga sebaliknya, ada orang yang dia sanggup ya dari segala sisi finansial, kesehatan, kemudian orang-orang yang akan menjaga anak-anaknya. Hmm. Ya, dia sanggup dari segala sisi tapi dia tak pernah mimpi. Yeah. Maka kita katakan Anda wajib untuk berangkat karena hmm. Allah mengkaitkan kewajiban haji itu dengan kesanggupan hmm. bukan dengan mimpi. Nah, bagaimana boleh enggak ya kalau seandainya kita mendapatkan panggilan haji tersebut dengan mimpi. Boleh saja, hmm. dengan syarat kalau dia mampu. mampu.